بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي موسى الأشعري لم حدث سالكين أبي موسى الأشعري رضي الله مكم لداني سيدنا الله قصي الله تعالى عنه سالكين أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم سالكين قصي نبي محمد صلى الله عليه وسلم Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi ida arota ing dalem nalikane ngarepake sinten Allahu Gusti Allah Taala ida arota ing dalem nalikane ngarepake sinten Allahu Gusti Allah Taala rahmata ummatin ing melasi umat Qobadho mongko mundut sinten Allah Qobadho mongko mundut sinten Allah Nabi Yaha ing nabine Nabi Yaha ing nabi nabine umat Qoblaha ing dalem sadurunge umat Faja'alahun mongko nuli ndadekake sinten Allah ing nabi Faja'alahun mongko nuli ndadekake sinten Allah ing nabi laha krono umat Faraton ing dingini Faraton ing dingini baina yataiha ing dalem antarane ngarepe umat Wasalafan tegese dingini baina yataiha ing dalem antarane ngarepe umat Terus Gusti Allah Ta'ala niku zat ingkang luar biasa adile keadilan Allah adil niku jejeg ning tengah-tengah. Mboten condong kanan, nggih mboten condong ngiri. Niku adil. Takut takut kan kula lan sedih. Kita Allah hak kuwi wala tamutin ya Allah sing jadi amarakum bil adil wa niku. Jadi Gusti Allah Taala niku merintah adil teng kula kali panjenengan sedanten. Adil itu buatan condong meski ke semuanya ke semua hal buatan terlalu over juga buatan terlalu ngeledek ini ku adil tidak terlalu roboh dan juga tidak terlalu ke kiri tidak terlalu roboh ke kanan pas jejek tengah-tengah umpomo jenengan umpamane jenengan enggak ada musuh. Lah antara musuh sampean sama teman sampean dalam sisi kemanusiaan harus adil perintah Allah. Bisa enggak kira-kira sampean juga sayang kepada musuh? Nangkung sing sampean benci sakit napa mboten sampean remen. Semenuk sama sukanya dengan orang yang sampean sukai. Jadi mereka ni wonten hadis cintailah saudaramu sekedarnya saja. Jangan-jangan besok menjadi orang yang paling kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu musuhi karena tentang pertama kali. Seperti halnya sekedarnya saja. Jangan-jangan besok menjadi orang yang paling kamu cintai. Kan wonten-wonten itu. Jadi biasa itu adil, sing adil. Terus menungso niku mboten perintahe Gusti menungso diperintah Gusti Allah Taala niku harus bersifat ada di tengah-tengah. Tidak terlalu dalam agama pun juga gitu. Di dalam agama boten terlalu
metentang. Nggih mboten terlalu ngledek. Nggih mboten kepapa pikir-pikir, oh, wong pikir-pikir hancurkan wa. Harus khilafah teman-teman. Hulun jenenge. Terlalu berlebih-lebihan dalam segala hal. Mangan, kuarken, yo elek. Sembarang kali kalau berlebihan itu juga sifatnya menjadi buruk. Hal yang baik pun kalau berlebihan juga buruk. Poso terus nanti bujune jadi kei nafkah, ndak kuat kayaknya buat kawin. Jelek, posone api, berlebihannya jelek. Untuk mangan terus ndak poso bulat mangan terus jelek. Berlebihan itu juga jadi adil, sifat adil. Nah itu Gusti Allah Ta'ala merintah hal yang adil, merintah kepada kita untuk berbuat adil pada semua hal, pada semua aktivitas sehari-hari dengan kedah adil. Mau pemauan pun, mulai dari segi pemanen saiki zamane pilpres, ora usah neko-neko ya. Jadi koyo-koyo mungkin pilpres niku mek 5 tahun pisan to. Musuh sing dilok-dilokan ngilok-ngilokno, sing ngilok-ngilokno nomor 1 ya koyo ngono, sing ngilok-ngilokno nomor 2 ya koyo ngono. Enggak bisa adil namanya. Dan itu salah sudah. Jadi seolah-olah pemilihan yang sifatnya 5 tahun ini koyo sampai yaumil kiamat. Andai kata tidak pilih si nomor 1 dunia akan kiamat. Modele koyo ngono sampai saiki. Sing ngono koyo sewalike. Lah ndak pilih nomor 2 dunyo kate ajur. Lah padahal nek 5 tahun kan mantan nggih mantun, nek dilok-dilokan musuh-musuhan nganti dulur dadi musuh, kanca dadi musuh gara-gara beda pilpres niku nggih salah. Mboten sifat, mboten gak ada sifat. Biasa ngono. Dados tiyang niku mboten terlalu over, bahasa yang zaman saniki over nggih. Tidak terlalu over. Lah zaman biyen apa? Kecil gak jelas. Lah mboten niku. Nanti Gusti Allah Ta'ala. Nah Gusti Allah Ta'ala ini saking adil memberikan sebuah hal yang baik ataupun hal yang buruk itu bukan memberikan hal yang buruk. Allah memberikan segala sesuatu yang baik pasti, hanya pikiran manusia saja yang tidak bisa mencernanya. Allah Ta'ala ketika memberikan sebuah hal ini diberikan kepada orang yang spesial dulu, orang yang lebih dekat dulu. Sing paling tidak siapa sih? Nabi Gusti Allah Ta'ala. Sak durunge wong kena penyakit panu, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala iki wis kena penyakit panu dhisik. Sak durunge wong iku sumpek nabi, para nabi, para rasul niku, para ulama, para ngalim niku sumpek dhisik. Jadi kebaikan juga gitu. Sadurunge Gusti Allah Ta'ala ngrasakno napa jenenge ngewahi sifat nikmat nang sebuah kaum, Allah Ta'ala memberikan sifat nikmat kepada nabi-nabi. Fajalahu laha furatan wa salaban baina yadayha. Wa idza arada lan dalem nalikane ngarepake sinten Allah Gusti Allah Ta'ala, sinten Allah Ta'ala. Wa idza arada lan dalem nalikane ngarepake sinten Allah Ta'ala halakata ummate ing rusai umat. Adzabaha mongko nyiksa sinten Allah ing umat wa nabiyuha hale utawi nabine umat wa nabiyuha hale utawi nabine umat iku hayyun isih urip. Fa ahlakaha mongko ngrusak sinten Allah ing umat wa huwa hale utawi nabi iku yang dulu mirsani sinten nabi. Fakorro nulim bunga hake sinten Allah Aynahu ing peningali nabi bihalakihi kelawan rusai umat, bihalakihi kelawan rusai umat hina kadabuhu ing dalem nalikane
Guru ake sapa umat ing nabi. Hai nakadzabuhu ing dalem nalikane guru ake sinten umat sapa umat ing nabi. Wa asaulan duraka sapa umat. Wa asaulan duraka sapa umat. Amrohu ing perintahe nabi. Rawahu nyritake hadis sinten Muslim men Imam Muslim. Umpama Gusti Allah Taala Gusti Allah Taala ngarepne merusak sebuah kaum, nyiksa sebuah kaum, dan nabinya nabi masih para nabine umat niku tasik sugeng, maka siksa itu akan ditampakkan, diperlihatkan kepada nabi sebagai bentuk dari ganjaran umat yang tidak ngikut perintahnya nabi. Didelokno pisan. Iku arek nggih didelokno pisan. Kersane semerap bahwa usaha-usaha para nabi wis nemen oleh aja-aja kok sing dadi reken Gusti Allah Taala didelokno. Didelokno durakae umat iki rusak. Semono go sak para ulama-ulama ngoten iki. Dadi zaman Indonesia niki paringi rukun tentrem ngeten iki nggih barokahe rahmate para ulama sunnah ingkang boten leren-leren angsale aja-aja hukum aja-aja teng kesaenan teng umat. Umpama ulama-ulama niku wis boten enten mulai biyen wis ajur ate. Jadi okrono telateni ulama-ulama niki. Jadi pengambilan hukum itu bukan sakit, pengambilan ilmu itu bukan sakit, saking berdakwah itu bukan sakit, saking penceramah itu bukan sakit. Saya sakit jenah bengi ngaos ni tadi, ngaos teng guru langsung santapnya langsung nyambung ni tadi. Nopo male teng YouTube, teng alu mawon bukan nangsal, teng dai teng dakwah, teng fatwa ni tadi, bukan sakit, bukan nangsal sana. Hukum yang dipakai tidak punya sana. Tapi sing bener ya napa nggih ngaos-ngaos ngeten iki. Ngaos-ngaos teng guru-guru langgaran, teng guru-guru musala, teng guru-guru madin, teng guru-guru pondok. Lah ngeten iki sing leres ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya sekedar untuk dai-dai napa meneh dai, krono-nono dai niku sampeyan tingali ki ampun kok iso ulama zaman biyen kok saged mboten angsal mengambil hukum dari para dai-dai ini mbok tenang sama apa wis sepakat ulama-ulama zaman ulama salafus saleh ini mbok tenang mboten saling mengambil hukum dari orang-orang yang menceramah-menceramah iki karena kata zaman sampai tadi iki pun zaman saat ini kan penceramah-penceramah kata ternyata tidak ada ilmunya. Lah kok iso wong kate menggali hukum wong ilmu sorof ae. Wong ilmu sorof ae sampun kalang kabut kok. Ya sampe tingali sinten niku ketua anu niku sing MUI wong-wong MUI niku. Gen-gen nafsi pengen nasrif kafaro yu kafiru kufron niku. Sulasi dadi masjid-masjid dadi sulasi. Sing setunggal male enten male sing jamak dan jenenge arti jamak tidak bisa membedakan mufrad sama jamak. Kufar sama kafir dikira sama cuma beda artinya saja. Kan amburadul semuanya. Itu kualitasnya sudah dai juga. Bahkan jadi sorotan masyarakat, sudah sorotan. Lah mergane ulama salafus saleh mengatakan tidak diperkenankan mengambil hukum dari orang ahli fatwa. Wong penceramah-penceramah kok ngomongin hukum, ini kok mboten saged diambil. Maksudnya enggak bisa diambil itu kita ilmu keilmuannya itu tidak bisa kelak tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika kita ditanya. Baru lek sapa sampean ngaos teng musala-musala ngeten iki, sampean ngaos teng pondok-pondok, sampean sing langsung teng gurune sampean mbok buka kitab. Dan guru itu sudah mengijazahkan percaya pada Anda, mengijazahkan jaminul kutub kitab kita semua kitab baru bisa dipercaya. Ya saya boten nutuk lek ngaji kuwabe kitab, maju kitab kuwabe ndak nutuk. Akhirnya
biasanya porok buku niku langsung aja sukung jami waktu terbeli kitab sing tak aja sing sampun kulo angsal sangking guru kulo tak ijazah no sopo sampean saya pasti ngada. Jadi sama kitab-kitab bincar enten teng lemari ini bisa pun kulo ijazah kan sampean. Jadi sampean oleh moco niku sanate sudah nyambung. Sanatnya sudah nyambung mulai jami nopo jenenge sahih muslim itu sulang khatam tenir koyo sulang khatam buat juz Bukhari muslim itu sulang khatam tafsir Jalalain itu sulang khatam ikhya utang juz niku sulang khatam siaman ngoten niku lah niku biasa langsung diijazah no ndak nutut ngajine langsung diijazah dan itu sudah mutasil sudah beda kalau penceramah tidak bisa diambil hukum sebuah hukum ngambil dari niku saking hebate ulama salafus saleh golongane Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Malik saking telitine, saking oleh ngati-ngatine nang akhir nang zaman akhir bakal kados ngeten mesti. Sehingga beliau mereka-mereka mengatakan ngambil hukum dari fatwa orang-orang ngambil fatwa tidak diperkenankan. Para ulama salafus saleh seperti itu sudah sepakat seperti itu. Ternyata saiki dadi kenyataan. Oh iya ya kenangan-kenangan. Kok iso Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan seperti itu? Ternyata banyak orang-orang ahli dai, orang-orang yang biasanya ceramah ngalor ngidul, ora ono ilmune umpama nasri fae ora iso apa maneh dike hukum soko Al-Qur'an hadis titik-titik Al-Qur'an titik-titik haram titik-titik gak oleh titik-titik wah. Titik-titik kan mboten senengan di zaman saniki. Gak ada hadisnya, gak ada dalilnya itu haram, gak ada dalilnya. Padahal sing diapal nomeh mutiara hadis, petang bulu hadis, macam macam itu. Memang kita bisa menggunakan air. Sehingga yang benar ya harus itu ngaji kau yang ngerti ini sing bisa dipertanggungjawabkan ke ilmu al-fatihah.